Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ayyuhat talaba ahibati fillah hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dalam kondisi sehat wal afiat. Baik, sebelum Ustaz lanjutkan, yang enggak pakai kos kaki berdiri. Coba lagi. Farid, kos kaki. Siapa lagi yang enggak pakai? Sekarang turun, push up. Sendok siapa itu? Push up, ayo, sama-sama. Turun sama-sama, belakangnya, ya. Satu, ayo Ardan. Dua, tiga, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Udah, berdiri. Sekarang ambil kaos kakinya yang dipakai. Sudah diumumkan belum kalau di kelas pakai kaos kaki? Sudah. Kenapa? Pakai maskernya.
Surah Al-Taudi. Kenapa? Kalau nggak bisa nggak usah diikutin. Jangan dia nggak boleh disingkat-singkat. Mana? Agar bertasbih. Iya, Fathu Makkah.
Kok habis nih, gimana nih? Gak ada lagi? Terus, minta yang baru ini. Kemana? Kemana? Gimana? Ayo, coba tuh. Tahu dia ada komanya di atas. Salam tuh. Baru nih. Thank you.
Sudah? Belum. Hah? Mana? Mana? Menyamai, bukan menyemai. Kalau menyemai itu tanaman. Menyamai. Iya, ini siapa yang biasa nekan-nekan spidol? Siapa? Ustadz siapa yang biasa nekan-nekan tok-tok kayak gitu? Kalau nulis. Kalau nulis siapa? Ustadz siapa yang kalau nulis tok-tok kayak gitu? Oh, biasanya sering. Sudah, ayo. Ya karena sering di gitu jadinya apa namanya? Apa tumpul? Enggak apa-apa. Sudah ya, sambil yang masih menulis diselesaikan, kita lanjutkan pelajarannya, kita sampai surat Al-Kafirun. Ini berapa? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 berapa? Yang di rumah 5? 18. Cepetan, langsung cepetan. Itu kenapa itu? Ya, sebelumnya absen dulu. Adam. Irwansyah. Dio. Fatur Rahim. Zaki. Habibi. Akbar. Akila. Ardan. Syifa. Fadri. Farid. Rido. Rafi. Rehan. Rozan. Rendra. Rifki. Rifki. Syafiq. Tep, sambil kita lanjutkan ya. Oh, sampai jam berapa ini? 12. Tep, sebentar lagi. Tep. Ya, kita lanjutkan dibuka sambil dibuka surat Al-Kafirunnya. Kita dengarkan dulu seperti biasanya, kita dengarkan dulu teman-teman kita membaca Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Hah? An-Nasr sudah kan? Apa? Sudah kan An-Nasr kan? Sudah. Sekarang Al-Kafirun. Kemarin sampai Akbar, sekarang Akila, baca. 1 2 3 4 5 6. Akila sampai Ridho. Hari ini baca. Al-Kafirun, ayo. Ta'awudz dulu, ta'awudz. Didengarkan, sambil dengarkan yang lain. Terus, Ardan. Mana Ardan? Syifa. Bismillahirrahmanirrahim.
panjang. La a'budu ma ta'budun. Padri. Terus Farid. A'u yang betul. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ridho. Sebentar, bentar. Ardan ini kalau ke kamar mandi memang lama ya? Dia sering lama gitu? Hah? Kenapa nggak pas istirahat BAB-nya? Dia setiap, kayaknya kalau setiap keluar dia lama dia. Biasaan. Ridho, Ridho. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah membacakan surat Al-Kafirun tadi, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang begitu besar. Taip, sebelum kita masuk dari ayat ke ayat dari surat Al-Kafirun, sedikit Ustaz sampaikan ya bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang berjumlah berapa? Berapa surat di dalam Al-Qur'an ada berapa? 114. Dan surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Yang mana artinya adalah orang-orang yang kafir. Kafiruna itu jamak dari kafirun. Ya, kafirun, yaitu isim sifat. Maka ketika dijamakkan ditambah wawu dan nun, maka menjadi kafiruna. Kemudian, ya, kandungan surat Al-Kafirun ini, di mana surat Al-Kafirun ini ya, disebut juga dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun, ya, sebagaimana awalan dari surat Al-Kafirun ini, dan disebut pula surat Al-Kafirun ini dengan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi nama lain dari surat Al-Kafirun itu juga Al-Ikhlas, sebagaimana surat Al-Ikhlas. Kemudian pertanyaannya, kenapa surat Al-Kafirun dinamakan juga dengan surat Al-Ikhlas? Ya, dijelaskan oleh para ulama tafsir,
Karena surat Al-Ikhlas yang kul huwallahu ahad dan juga surat Al-Kafirun kul ya ayyuhal kafirun dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas dikarenakan sama-sama menjelaskan tentang Fatur Rahman yang tidur. Fatur Rahim yang tidur. Ya, karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'atu minasyir. Apa itu bara'ah? Yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Ya, maka surat Al-Ikhlas kul huwallahu ahad kemudian surat Al-Kafirun kul ya ayyuhal kafirun disebut juga dengan Al-Ikhlas, keduanya disebut dengan Al-Ikhlas karena sama-sama menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa surat Al-Kafirun disebut juga dengan surat Al-Ikhlas? Kenapa? Karena sama-sama menjelaskan, karena menjelaskan tentang bara'atu minasyirki, yakni berlepas diri dari kesyirikan. Akan tetapi ada bedanya. Ya, memang sama-sama menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Cuman bedanya, kalau di surat Al-Ikhlas, yaitu kul huwallahu ahad, itu menjelaskan tentang dari sisi ilmu, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam surat Al-Kafirun yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan adalah dari perbuatan. Ya, berlepas diri dari perbuatan berbuat syirik. Kalau surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlepas diri dari mensyirikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Kalau di Al-Ikhlas dia tentang sebatas ilmu, ya, mengetahui. Adapun kalau yang surat Al-Kafirun adalah tentang perbuatan. Kemudian ya, penulis menjelaskan tentang beberapa keutamaan surat Al-Kafirun, ya, diantaranya bahwasanya surat Al-Kafirun sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan dengan surat Al-Ikhlas pada sholat qobliyah subuh. Ya, jadi antum kalau habis sholat apa tahajud, witir, kemudian berdoa, azan subuh, setelah azan maka sholat apa? Qobliyah subuh. Ya, maka baca dua surat ini. Baca dua surat ini, yaitu surat apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ayat pertama Al-Kafirun, ayat kedua rakaat yang pertama Al-Kafirun. Antum melama ngapain? Kok lama ngapain? BAB. Setiap pelajaran BAB? Enggak. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Maka pada rakaat yang pertama kita membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita baca Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Karena itu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau membaca dua surat itu ketika qobliyah subuh. Kemudian juga kemudian ba'diyah maghrib juga sering beliau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian di dalam surat witir. Ya, makanya sering kita kalau waktu Ramadan kalau surat witir ya kan terakhir itu kan yang dibaca apa? Iya, Al-Kafirun kemudian Al-Ikhlas, ya kan? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian di antara sunnah mau tidur itu membaca apa? Al-Kafirun dan juga apa al-ikhlas ya, al-ikhlas. Intinya bahwasanya surat Al-Ikhlas ya atau surat Al-Kafirun ini sering dibaca oleh Nabi di dalam salat-salat sunnah beliau. Ya, yaitu salat qobliyah subuh dan juga ba'diyah maghrib. Ya, sebelum subuh dan juga setelah maghrib dan juga sebelum tidur. Ya, beliau membaca surat Al-Kafirun. Kemudian ya, sebab diturunkannya surat Al-Kafirun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya. Karena
Surat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah tentang agama Islam. Ya. Karena surat ini kan Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Maka ini turun di awal-awal beliau dakwah di kota Mekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tentang tauhid, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan agar manusia menjauhi kesyirikan, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidak suka. Ya, mereka marah kepada Nabi karena mereka diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala yang sudah mereka sembah sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, sudah berpuluh-puluhan tahun mereka sembah itu disuruh ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang itu dakwah tauhid. Kemudian mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbagai cara, berbagai upaya dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwah tauhid. Ya, mereka datang kepada Nabi, ditawarkan kepada mereka, mereka menawarkan harta. Ya, Rasulullah, Muhammad, kalau engkau mau dari dakwahmu ini harta, kita kasih. Ya, kita kasih. Apa yang kamu mau, kita kasih. Ya, kemudian setelah itu Nabi menolak. Ya, enggak mau. Kemudian orang-orang kafir Quraisy enggak mau pantang menyerah. Oh, lihat bagaimana mereka apa? Semangat 4:45. Ya, mereka pantang menyerah. Ya, kalau tentara apa? Enggak boleh pulang sebelum menang pokoknya gitu ya. Maka mereka berusaha lagi. Ya, gagal dikasih harta, datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Kamu apa sih yang kamu mau? Harta enggak mau. Ya sudah. Kalau gitu kita kasih kekuasaan.